Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Azmi ingin membacakan puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini 1966 karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, duli tuanku, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan, mengancungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung, api, kutuk, dan hama. Dan bertanya-tanya inikah yang namanya merdeka. Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain, kita harus berjalan terus. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.